Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera. Di sini saya akan menunjukkan cara memasang pass beam menggunakan switch micro limit pada sepeda motor Yamaha Mio. Ini adalah limit switch. Saya sengaja pilih yang agak panjang. Micro switch seperti ini harganya cukup murah, tidak sampai 10.000. Ada 3 buah besi, nanti kita akan memakai yang tengah dan yang paling bawah ini ya. Kita akan membuat sambungan kabelnya terlebih dahulu. Jangan lupa siapkan 2 buah kabel. Tidak usah panjang-panjang, cukup 15-20 cm aja. Untuk yang paling bawah saya pakai kabel yang warna merah. Setelah kabel nyambung, kita bisa tutup dengan solasi bakar atau selotip hitam aja. Selanjutnya kita menyambung untuk yang tengah. Di sini saya pakai kabel hitam. Kenapa ditutup dengan solasi bakar atau selotip hitam? Ini untuk mencegah agar tidak konslet. Selanjutnya kita tinggal eksekusi aja. Ini batok kepalanya sudah saya buka untuk mempersingkat waktu aja. Ini nanti rencananya saya akan pasang di atas tuas rem. Pertama kita harus mencari kabel lampu utamanya. Untuk Yamaha Mio ini kabel lampu utamanya berwarna hijau. Jadi kabel hijau ini akan saya sambungkan dengan switch yang di tengah yang warna hitam. Sedangkan kabel yang warna merah untuk positifnya ini saya ikutkan ke kabel kontak. Agar mudah menancap ke soket, saya membuat sambungan dari kawat seperti ini. Kelihatan ya, kawatnya menancap di soket kabel yang warna hitam. Kalau tidak mau di soket kabel kontak, bisa ke flasher lampu senja atau yang ada kutub positifnya. Jangan lupa dites dulu untuk memastikan piu-piu atau micro limitnya ini berfungsi. Selanjutnya tinggal mencari posisi yang tepat untuk menempatkan micro limit ini. Kalian bisa menandainya dengan spidol. Saya menggunakan double tape foam atau 3M yang lebih tebal dari double tape biasa. Dan ini penampakannya sudah saya letakkan di dekat handle rem agar lebih mudah untuk dijangkau. Agar posisinya tidak bergeser-geser lagi, saya tambahkan lem bakar. Pada ujung micro switch ini juga saya beri sedikit lem bakar agar tidak licin saat ditekan. Opsional sih, tidak dikasih lem bakar ujungnya juga tidak masalah. Dan ini adalah hasil pengetesan pass beam menggunakan micro limit switch berfungsi dengan baik. Oke, itu dulu yang bisa saya bagi hari ini. Jangan lupa like dan subscribe Avana Review agar kita tetap bisa bertemu kembali di video-video menarik lainnya. Terima kasih, semoga sehat selalu, lancar rezekinya, dan sampai jumpa.